makam anggota DPR, MPR dari Partai Persatuan Pembangunan, jurnalis Panji Mas dan putera dari pahlawan nasional Indonesia Buya Hamka, Rusdi Hamka di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Rusdi Hamka adalah seorang politisi Partai Persatuan Pembangunan yang pernah menjabat sebagai anggota MPR RI pada tahun 1992 sampai tahun 1997, lalu menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 1997 sampai tahun 1999 dan anggota DPR RI dari tahun 1999 sampai tahun 2004. Ia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 7 September tahun 1935, putra dari pahlawan nasional Indonesia, Buya Hamka, dan istri pertamanya, Siti Raham. Setahun setelah kelahirannya, Buya Hamka merantau dengan membawa keluarganya ke Medan. Ia menempuh pendidikan dasarnya di Hollandse Inlandsche School, Sekolah Hindia Belanda Khusus bagi kaum bumi putera Muhammadiyah di Medan dalam kurun waktu 2 tahun selama bersekolah di Medan. Ia belajar agama di Maktabah Islamiyah Jamiatul Wasliyah. Di tahun 1957, ia menempuh pendidikan tingginya di Fakultas Sastra saat ini bernama Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia selama 2 tahun sebelum akhirnya pindah dan berkuliah di Sekolah Tinggi Publisistik kini, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Jakarta. Dari perkuliahannya itu, ia dianugerahi gelar Sarjana Ilmu Publisistik, yakni Doktorandus. Ia menikah dengan Hasyah Rasul dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Yusran, Amalia Rafid, Amaluddin, dan Rega Rusdi. Ia wafat pada tanggal 18 September tahun 2014 dalam usia 79 tahun. Sebelumnya, ia menjalani perawatan medis di Rumah Sakit JRSI Jakarta. Ia disemayamkan di kediamannya di Jalan Kenanga, Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta. Usai pesemayaman, ia disalatkan di Masjid Al-Azhar sebelum akhirnya dimakamkan di Makam Pahlawan Nasional Buya Hamka, Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir dalam satu liang lahat dengan ibunya, Siti Raham.